Halo sobat YouTube, welcome to my channel. Hari ini kita mau main ini lagi, Blood Strike lagi. Dan kali ini saya sendirian lagi mainnya, oke lah, gas solo. Hari-hari solo player, nggak di PUBG, nggak di PUBG, nggak di CODM, nggak di sini sama aja, mainnya solo. Kita nyobain turret, berapa kali turret? Defensive turret activated. Maksudnya kayak turret sniper. Iya, turret sniper ini. Dan sekarang nyoba dengan operator 3. Pingnya berapa nih? Tepat 4342. Lumayan sih. Ini pakai operator 3 nih. Besok mau nyoba pakai operator Bayu yang dari Telkomsel. Gak tahu seperti apa performanya besok. Taruh di mana nih? Kamp penerbangan. Coba kita ke kamp penerbangan dulu. Kayak apa kamp penerbangan? Apa ke Lumbermaid? Saya penasaran Lumbermaid dulu. Kita ke Lumbermaid. Jangan dipencet Bambang. Apa tuh? Oh, bot dia. Taking hits. The safe zone has been redefined. Eliminated. Double kill. Nah, gitu bot bawahnya yang enak dong. Kan lumayan jadi nggak usah susah-susah nyari. P90 sama ini, aduh, mana ya? Shotgun buat jarak dekat ini. Udah lah, ini aja dulu. Aku belum mendengar suara step lagi. Mau pakai sniper, tapi sini sniper sangat-sangat-sangat susah. Loadout airdrop incoming. Loadout shotgun. Masih banyak nih. Berapa ini? Rifle penuh dong. Tembusan ini ah, begini aja. Tuh.
Bang, bagus-bagus semua nih. Untung dapat zona. Step kiri. Taking fire. Don't be eliminated. Jur. Oke, mendengar step lagi. Cara melihat ke belakang gimana ya? Ini memang benar nggak bisa sambil jalan lihat ke mana gitu. Ini menyusahkan. Posisi ingat ke belakang di mana nih? Emang nggak bisa. Gyroskop nggak bisa. Ngeliat ke belakang nggak bisa. Wow. Step kiri. Mega kill. Mendengar step lagi di mana? Sebenarnya bagusan sekar sih, nggak goyang banget sih. Sekarnya juga sekar merah ini. Duh, sayang sekali nggak bisa bawa senjata banyak sih. Ini cara ngeliat ke belakangnya di mana ini? Asli nggak bisa lihat ke belakang dong. Ini kalau tembak dari belakang kita cuma bisa kayak gini doang. Harus main zigzag gini. Emang benar-benar mirip game sebelah ini. Tapi game sebelah ada ininya sih. Yang buat ngeliat ke belakang. Oh, itu orang lagi tuh. Enemy hit. Don't eliminate. Unstoppable. Apakah ada orang lagi? Defensive turret activated. Dia saya melihat orang di belakang tadi. Oh, enggak. The safe zone is shifting.
Nah, ini juga cara ngeliat orang di belakang atau di mana di mobil gimana nih? Susah bener dah ini game. Saya melihat orang itu. Maka dia akan ke sini. Wow. Kejar salah satunya dulu. Satunya di sana. UAV support called in. Step saya juga kedengaran keras nih. Godlike. Di depan. Di depan banyak banget orang. Di sana dua orang doang. Chat. Mereka di mana ya? Sekitaran sini sih. UAV support called in. Taking fire. Mana? Orang, oh itu. Oke, tinggal dua orang lagi. Oh, belakang, oke. Defensive turret activated. Step kiri, oh itu dia. Enemy hit. Godlike. Nice. Stepnya sangat-sangat mudah didengarkan, serius ini. Enak ini stepnya ini. Tapi sayangnya minusnya nggak bisa pakai gyroskop, nggak bisa lihat ke belakang juga. Kalau pas kita lagi lari, jadi coba bingung, bahasa-bahasa lah ini.
Oke lah, videonya sampai sini dulu. Next kita lanjut. Ayo yang main siapa aja ini? Jangan lupa di follow, di subrek yang main ini, kita nanti mabar. Siapa tahu mabar aku kalah terus. Oke. Biasanya cuma GG-nya di solo doang, tapi kalau nanti mabar kadang aku jadi paling bawah. Oke. See you next time. Bye bye.